karena saya beraja malah tinggali aja situasi ini. Kepada media, kami mohon untuk mundur. Mohon kepada para media untuk kerjasamanya. Terima kasih. Sunda mengempur kalembur lemburna kaceluk kaung-kaung kawentar kajana pria kemah ripah
Loh Jinawi ayam tentrem kertara harja. Di negeri Sunda murah hayatna silih asa silih asih silih asu someah adeka seman upangagung liwah pangluhungna dengawilah wilah karah hayatna menyekal pageh ajen inajen karah ayuan uluotan mangpiran tata titi kali para nanti membaris jadi ditincakan hirup kumpuh arah ayah Nusantara. Thank you.
demi asli demi asuh kesamaan sanubari purban jati purban misti Sundaranju rahayat empat rampak panjang kemajuan Akena doi rahayu Sunda jaya di Buana Akena doi rahayu Sunda jaya di Buana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadaya warga masyarakat Kabupaten Purwakarta, nu dipihormat, nu dimuliakeun, nu dipicinta. Sadaya unsur pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta. Hadirin anu bahagia. Dina wengi ieu urang sami-sami nitenan Karnaval Budaya Nasional. Margi Purwakarta tos ngagelar hampir sadaya event budaya di nu tiap tahunna. Tikawit Tatar Sunda, Nusantara, Asia Tenggara, Asia dugi kaeun festival. Hartosna sadaya kegiatan-kegiatan kebudayaan di nu setiap warsi parantos rengse digelar. Dina wengi ieu mangrupikeun wengi pamungkas di nu kegiatan festival Karnaval Budaya. Kumargi Simkuri ngawitan 12 Februari 2018 rengse tuntas janten Bupati Kabupaten Purwakarta salami dua periode.
sadaya ajen inajen martabat sareng harkat anu ajen kisunda kusim kuring tos ditarekahan diwujudkeun dina rengkak gerak pangwangunan anu luyu sareng tata titi duduga sareng priyogana enggoning amalkeun ajaran Pancasila. Mugia naon aya di Purwakarta poe ieu tiasa kajaga jeung kariksa dinu mangsa nu bakal datang. Mugia sadaya rahayat tiasa miara naon aya ngumpulkeun naon can aya soson-soson rebuk jukung sauyunan ngawangun Nagri Raharja Purwakarta istimewa. Pancasila mangrupikeun hiji kekuatan idiruhis budaya anu bakal jadi tarekah, jadi ciciren dimimitian ti Purwakarta sumebar satatar Sunda malamandar hiji waktu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama ieu nilai-nilai ajaran sumebar di sadaya alam nusantara. Sakitu nu kapihatur agung cukup lumur nu di suhun jembar pangampura anu ditedda. Mugia diri urang sadayana salamina aya dina nepang tanang tayungan Gusti nu Maha Suci. Pamungkas dina taun warsi 2018 pamarentah Purwakarta nuju narekahan hiji kewijakan di setiap 5.000 penduduk disiapkeun hiji dokter anu tiasa silaturahmi ka sadaya wargana. Teu kedah deui warga nyumpingan dokterna tapi dokter nu kedah nyumpingan wargana. Sadaya tarekah ieu mangrupikeun kado istimewa kanggo masyarakat Purwakarta, nyampurnakeun pangwangunan Purwakarta istimewa. Dina sasih Desember, urang baris kagungan Masjid Raya Cilodom, namina masjid anu nilaina hampir 40 miliar, anu puluhan tahun urang teu tiasa ngawujudkeunana. Ieu mangrupikeun kado istimewa kanggo masyarakat Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan naon dicangking ku urang lain hiji kamajuan tapi hiji dadasar pikeun ngawujudkeun kamajuan, sabab kamajuan teh proses nu moal aya kawengku ku diri urang, sabab kamajuan teh udagan urang. Naon nu aya poe ieu can disebut kamajuan, eta mah keberhasilan urang dinu poe ieu. Sakitu nu kapihatur agung cukup lumur nu kasuhun jembar pangampura nu diteda. Salam baktos kasadayana, bral dangiang kisunda, ngampar lemah tatar Sunda, tatar Nusantara. Wallahumma afiqila kuami torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada masing-masing peserta oleh Bupati Purwakarta, Kang Dedi Mulyadi. Kami persilakan kepada masing-masing perwakilan peserta mengambil tempat. Untuk yang pertama, penyerahan kepada perwakilan dari Bali. Dan untuk yang kedua diserahkan kepada Aceh. Selanjutnya yaitu perwakilan dari Sumatera Barat. Dan selanjutnya penyerahan kepada perwakilan dari Provinsi Banten. Untuk selanjutnya yaitu perwakilan dari Jawa Timur. Dan selanjutnya kepada perwakilan dari Kabupaten Purwakarta. Dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan dari Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, perwakilan dari Bogor.
Dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan Garut. Dan untuk yang terakhir diserahkan kepada perwakilan dari Madura. Baik, penyerahan selesai. Untuk selanjutnya kepada Bupati Purwakarta beserta unsur Musbida untuk bersiap-siap menuju daerah persiapan defile karena pawai akan segera dimulai. Bapak,
Thank you.
Asuhun. Thank you.
masih ikut gas normal gitu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
yang dimulai dengan rangkaian pada tanggal 20 Juli 2017, yaitu pengamalan dari pilar pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, hadirnya pawai toleransi umat beragama. Lalu ada pengamalan dari sila kedua, yaitu apa hadirin? Ayo, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul sekali. Dengan hadirnya juga di sini Ngarak Beas Perelek, ini adalah satu festival yang luar biasa karena sampai mendapat rekor dunia museum rekor Indonesia untuk peserta terbanyak, yaitu 53.000 peserta. Lalu dilanjutkan lagi sebagai pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, betul sekali, dengan hadirnya Pentas Sauyunan. Lanjut lagi sila keempat, yaitu nah ini yang paling panjang nih, mantap, dahsyat sekali, walaupun kayaknya ibu-ibunya lebih hafal ya Bu ya, luar biasa, yaitu dengan hadirnya Semarak Panji Demokrasi. Dan pada malam hari ini adalah pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hadirnya Gebiar Pesta Sosial Nusantara Festival Tari Nusantara. Ini luar biasa sekali ya, benar ada banyak tarian Nusantara yang akan hadirkan. Tanpa panjang, tanpa lebar, saya yakin hadirin semua di sini sudah ingin menyaksikan. Langsung saya akan hadirkan tarian pertama untuk malam hari ini. Langsung jauh dari pulau tetangga kita, dari Provinsi Bali, yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Cipta Dharma Kanti dengan penata tari Iwayan Gede Arsana Sarjana Seni. Hadirin, kedahsyatan Cupuk Mani Astagina yang merupakan anugerah Dewa Surya kepada Dewi Windradi ternyata menjadi bencana bagi keluarganya. Kedua putranya yang tampan, yaitu Arya Bang dan Arya Kuning, serta putrinya Dewi Anjani justru bertengkar memperebutkan cupuk tersebut. Dan hal itu membuat murka sang ayah sehingga dibuang jauh dan membentuklah sebuah kolam. Kedua pangeran mengejar jatuhnya cupuk hingga masuk ke dalam kolam, dan tanpa mereka sadari mereka keluar dari kolam dengan wujud yang berbeda, yaitu menjadi wujud kera. Sementara sang dewi yang sempat membasuhkan tangannya membuat tangannya ditubuhi oleh bulu kera. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan tarian pertama dari Provinsi Bali. Ini dia tari Balai Ganjur Ca. Thank you.
baru tarian pertama, baru pemanasan. Dilanjutkan lagi, langsung kita tarian kita yang kedua. Ini akan kita hadirkan penampilan dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tepatnya penampilan dari Sanggar Tari Komunitas Salem yang berada di Syiak Kuala, Kodia, Banda Aceh. Kita ketahui bahwa ini adalah tarian kaum pria yang dilakukan secara duduk, berlutut, dan berbanjar. Tarian ini lahir dan berkembang di daerah Gayoleus yang dulunya adalah bagian administrasi Aceh Tenggara. Dan tarian ini merupakan pengembangan dari suatu permainan rakyat yang berupa poane, yang berarti menepuk-nepuk. Nah, dalam masyarakat suku Gayo, tarian ini biasanya dimainkan sebagai pertandingan atau jalu selama bermalam. Seiring perubahan zaman, tarian ini dapat dijadikan sebagai tarian tradisional yang dipentaskan sebagai bagian dari pertunjukan. Hadirin yang saya hormati, selamat menikmati tarian dari Tari Saman Gayo.
Allah Ali, Allah Abdullah Azim, Allah Ali. Salam kebenaran, doa malam berjalan.
Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tari Samanggayo. Wow, dari daerah istimewa Aceh. Sekarang saya mengerti kenapa kopi Gayo begitu terkenal ya. Energik sekali loh orang-orang di sana. Dahsyat sekali. Itu baru penampilan yang kedua. Makin panas kan sampai semuanya maju ke sini. Kita akan langsung aja menuju tarian yang berikutnya ya. Langsung saja kita akan menghadirkan tarian dari Provinsi Banten. Tarian ini dipersembahkan oleh Sanggar Seni Lebak Membara yang berada di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak di Banten. Dan tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat suku Baduy. Karena ritual upacara ini dilakukan setiap akan menanam padi oleh Provinsi Banten. Nah, dalam nuansa sakral ini atau yang dikenal dengan pupuhunan, ini dijadikan sebagai sarana ritual sebagai tahapan yang hikmat dan religius dalam iringan suara angklung bubur dan jampe-jampe proses proses acara ngasuk. Gimana? Ngasuk? Digoyang gitu ya? Langsung saja kalau gitu kita hadirkan ini dia, tarian angklung buhun pupuhunan.
Ayo ada yang hitung gak? Satu, tiga. Masih oke berarti. Lanjut lagi malam hari ini. Baru tiga karya. Karya Nusantara yang dihadirkan di sini malam ini benar-benar luar biasa banyaknya. Langsung kita akan menyeberangi Selat Sunda menuju ke Pulau Sumatera. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya dari Sanggar Rana Batua. Nah, tari piring seperti yang kita ketahui bersama, hadirin yang saya hormati, adalah ekspresi masyarakat Minangkabau dengan hasil panen yang memuaskan. Dengan begitu...